Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di channel kami Sri Mulyani 11. Yuk, piye kabare kabeh? Podo sehat to? Yo, alhamdulillah, podo sehat. Lek Sri sehat, sampean juga sehat. Yo, pada kesempatan kali ini Lek Sri ya mau sharing-sharing gitu loh, guys. Kenapa jam tayang Lek Sri ini enggak nambah-nambah? Ternyata sebab olah jam tayang tidak nambah-nambah itu, guys, sebabnya ada suatu hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Pertama, komentar spam, guys, ya. Saudara-saudaraku yang di sana, teman-temanku yang di sana, kalau komentar itu ya, guys, ya. Kalau sudah 1 menit atau 2 menit gitu baru komentar ya, guys. Kemarin itu saya cek-cek di monetisasi itu di Chrome, himbah di Chrome itu aku ketik di dashboard, lalu itu aku lihat di yang tulisan yang S gitu monetisasi, ternyata atau yang gambar komen gambar kotak itu loh, guys, itu lihat komentar spam di situ, ternyata banyak banget, guys, komentarnya yang dari teman-teman itu yang belum 1 menit sudah dikomen. Komen karena ada hadir, ada ngopi, ada subscribe balik, ada sudah saya subscribe, ya itu tuh nggak boleh, itu pelanggaran YouTube ya teman-teman, ingat. Kita sama-sama berjuang, jangan merugikan salah satu. Kalau kalian komen ke tempat kita juga rugi, kita dipersusah gitu sama pihak YouTube. Kalian juga dipersusah, kita sama-sama dipersusah, merugikan salah satu akun YouTube yang lain. Ingat ya, kalau komen itu, kata-kata komen itu seperti subscribe balik, ngopi, sambil ngopi, like, ada tanda lonceng, atau subscribe-nya itu belum ditonton gitu teman-teman. Itu yang mengakibatkan jam tayangnya tidak naik-naik. Itu pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Nanti kalau di kemudian hari itu kita susah ya untuk ditinjau dari YouTube ya teman-teman. Dan yang kedua itu soal yang komentar ya teman-teman. Jangan lagi ada komentar-komentar yang seperti itu. Terus yang kedua itu teman-teman itu sering sekali menonton videonya sendiri. Karena di dunia per-YouTube-an ini kita memang banyak belajar, belajar dan belajar. Gitu ya teman-teman. Kita sama-sama belajar karena kami juga pribadi juga belum banyak mengenai dunia per-YouTube-an, baru-baru saja ya teman-teman. Kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing. Kalau mau subscribe ditonton dulu 3 menit 17 detik itu baru betul, dan subscribe-nya itu tidak batal atau tidak kena spam. Pelanggaran YouTube dulu maksudnya teman-teman, ya ibu-ibu semuanya, kalau mau subscribe Lexi itu ditonton dulu 3 menit 17 detik. Itu yang kedua. Yang ketiga itu teman-teman di kotak yang monetisasi ya itu harus diberi tanda komentar-komentar yang termasuk spam di situ. Kalian harus berikan tanda-tanda yang diblokir, misalkan ngopi, hadir, nyimak, atau subscribe balik, saling kunjung, silaturahmi, itu kalian harus berikan tanda di dalam kotak itu supaya sudah diblokir langsung sama channel sampean-sampean semuanya ya teman-teman, supaya jam tayangnya itu naik gitu loh teman-teman. Kita sama-sama belajar, kita juga sama belajar ya teman-teman, sama-sama kita belajar dan sharing gitu ya. Itu aja teman-teman yang membuat jam tayang kita tidak naik-naik. Kenapa jam tayangku kok nggak naik-naik padahal sudah gini-gini banyak? Nah, komentar spam. Yang ketiga, kalau subscribe itu enggak nyampe 3 detik 17 menit. Terus kalau yang ketiga kalian sering nonton videonya sendiri, itu tidak diperbolehkan. Terus ada lagu-lagu atau musik-musik yang ada hak ciptanya, itu juga mempersusah kita untuk naikkan jam tayang atau susah kita untuk ditinjau dari pihak YouTube. Karena kemarin saya pribadi saya sendiri ya teman-teman,
BlackStreet itu banyak sekali menghapus komentar-komentar spam, terus banyak sekali memperbaiki yang lagu-lagu. Kan BlackStreet juga nggak tahu kemarin-kemarin kalau dikasih lagu kan asik kan rame gitu, ternyata di situ ada tulisannya melanggar hak cipta seperti itu. Ya, sharing-sharing kali ini BlackStreet cukup sekian dulu ya teman-teman. Nanti-nanti kalau teman-teman subscribe atau komen itu ditonton dulu. Oke, terima kasih. Dadah dari BlackStreet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.